kerosakan sedikit yang merosakkan agama yang silam yang apa anuti dan apa nak cerita apa kesilapan yang kecil itu iaitu syirik. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Satu keistimewaan dalam agama Samawi itu yang agama Yahudi, agama Nasrani dan sekarang agama Islam ialah tentang Allah itu sendiri yang meletakkan dosa syirik itu sebagai yang paling besar sehingga tak boleh dimaafkan sehingga dikatakan Allah boleh memaafkan apa jua dosa lain melainkan syirik. Ia meletakkan bahawa syirik ini, berlaku syirik ini terlalu besar. Jadi kita wajib tahu apa itu syirik. Dan ia cukup menakutkan bahawa agama sains silam itu yang mengambil seorang Nabi yang biasa sebagai luar biasa dan sebagai anak Tuhan. Dan ini diulang-ulangi dalam Al-Quran oleh Allah sebagai satu fitnah secara spesifik, secara disentuh, disebut oleh Allah. Jadi, bukan harus, wajib kita tahu apa syirik itu dan bagaimana ia satu kesilapan yang kecil sebenarnya pada agama Kristian, agama sains silam dan boleh merosakkan segala amalan kita, ya, dan ditempatkan neraka. Jadi kita berlindung dengan Allah daripada keadaan sedemikian. Saya pernah bagi contoh dan saya suka bagi contoh cara kita berdoa makan semasa agama yang silam. Dia akan tunduk kepala, boleh berpegang tangan sesama sendiri di sekeliling meja makan dan berdoa kepada bapa kami di syurga. Kalau sebut bapa kami di syurga, to our father in heaven, sudah berlaku satu dua kepada saya kejanggalan dengan tauhid. Pertama, kita sebut bapa. Bapa ni satu perhubungan antara manusia, anak dan bapa. Setiap kita ada bapa. Termasuk Adam, termasuk Nabi Isa kerana ayat inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Mungkin bapa dan ibu itu dari segi kromosom, dari segi DNA, saya boleh benarkan atau boleh fikirkan kerana kita bezakan antara khalaqah dengan ja'alna, iaitu mencipta dan menjadikan. Ada orang betulkan saya menyatakan bahawa apek sebut Allah menciptakan internet, dia kata tidak, Allah menjadikan. Ha, itu betul. Itu kesilapan kecil saya. Allah mencipta semua bahan untuk internet. Selika, pasir, emas untuk buat chip, plastik daripada minyak, daripada apa ni, tumbuh-tumbuhan, daripada bangkai haiwan berjuta tahun. Jadi Allah yang khalaq menjadikan alam semua-semua ini, akhirnya ja'alnakum, dia menjana, menjana, bertukar menjadi bahan-bahan tersebut. Akal, akal kita ini boleh kata ja'alna. Jadi kita boleh tengok ayat, tak payah jadi pembaris, kita tengok ayat. Kalau dia sebut khalaqa, makna cipta secara asal. Ja'alna, kemudian dijadikan. Contohnya, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa, kami jadikan engkau daripada lelaki dan wanita. Zakarin wa unsa, saya akan tafsir sebagai kromosom, kromosom X dan Y, mesti ada sumber. Nabi Isa boleh beranak dan mesti dia diberanakkan kerana Allah sifatkan diri dia lam yalid wa lam yulad.
ya. Walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada sama serupanya. Jadi bagi manusia tidak boleh ada tidak serupanya. Isa dikatakan sama dengan Adam. Jadi Adam juga ada ibu ayah. Kalau Isa sama dengan Adam dari segi ada ibu tak ada ayah, bagaimana Adam tak ada ibu juga dikatakan begitu. Ini sudah dibicara oleh Buya Syakur pun, jadi tak jadi masalah. Cuba orang kita yang kurang mengkaji akan rasa muskil itu. Kemuskilan itu saya letak tepi, saya nak bincang hal kesilapan amat kecil di kalangan orang Kristian tetapi menjadi terlalu besar sehingga syirik. Jadi dalam doa mereka, Our Father in Heaven, itulah. Tapi bapa itu juga daripada istilah Yunani yang bermaksud Tuhan. Ya? Jadi tak jadi masalah, kita boleh terima. Selagi dia mentuhankan Tuhan. Ya. Di syurga, di syurga itu tidak ada nas dalam Quran. Di atas langit ada, tapi tafsir ini langit bukan langit. Langit pun tak terhingga. Ya. Ini perbualan wasabi dengan sunni. Saya pun mengikuti. Tapi tak, kepada saya yang penting mencederakan tauhid ke tidak. Itu amat penting. Sekarang ada sesuatu yang mencederakan tauhid yang cukup membahayakan. Harga minyak naik tak membahayakan, tuan-tuan, kita masih hidup. Menu rahmat ada, kita tak akan mati. Harga barang naik, kita tak akan kiok lah. Tun Mahdi tak dapat berhimpun, takkanlah berhenti matahari. Masih ada esok, panjang umurnya. Ya. Dalam kesusahan hidup kita tak ada pekerjaan, ada orang janji nak susahkan kita, kita tak susah. Allah ada. Tetapi apabila kita mencederakan tauhid, itu sepatut kita rasa susah, lebih teruk daripada apa masalah, kerana tempatnya neraka, syirik. Orang Kristian ini baik-baik. Saya pernah jadi orang Kristian, terlalu baik. Padri orang yang baik. Itu sister-sister, brother-brother, mereka semua orang baik. Cuba pergi gereja. Mereka mempelawa kita, mereka melayan kita dengan niat yang ikhlas. Surah atau ikhlas. Ikhlas. Itu menurut kepercayaan mereka. Jadi, yang merosakkan sedikit saja. Mereka berdoa dengan baik. Our Father in Heaven, glory be thy name, holy be thy name. May thy kingdom come. May thy will be done here on earth. Forgive us as we forgive others. Give us our daily bread. Berilah kita makanan. Yang ya, doa makanan ni, beri kita makanan. Beri kita daripada rezeki anda. Tapi bila akhir doa tu, wal akhir dakwah, kita sebut apa? Mereka sebut apa? In the end, we ask this is in the name of, saya tak mahu sebutlah, anda semua tahulah, dengan nama Kristus. Kerana saya tak mahu troll lah, saya tak mahu video ini di-ban kerana akan dituduh sebagai memecah belahkan umat, anti satu-satu kaum. Tidak niat saya. Saya bawa ini sebagai peringatan kepada kaum sendiri, agama sendiri, iaitu Islam, sesama orang Islam, supaya menjauhi dan menjaga daripada kesilapan kecil sekali tapi syirik. Yang kita sama-sama tahu, orang Islam yang belajar Islam tahu. Itu sebab saya tak setuju dengan perkataan revert. Bila orang masuk Islam, memeluk Islam, kita sebut peluk Islam. Tak boleh sebut revert, patah balik pada bayi-bayi macam semua kaum lain. Bukan salah, fitrah tu. Kalau mati dalam keadaan fitrah masuk syurga-syurga terbawa. Kamu nak revert kepada syurga terbawa? Tentu tidak. Bila kamu boleh akal balik dengan akal yang sehat, kamu nak mencapai rapat dengan Tuhan, ilmu mengenai Tuhan dengan sebaik-baiknya. The best ummah. Bukan revert. Progress forward. Ya, embrace Islam. Itu sebab istilah untuk memeluk Islam, masuk Islam ni cukup cantik. Memeluk Islam. Cantik. Siapa yang bawa istilah ni? Embrace Islam. I embrace Islam. Jangan kata aku revert. Ini bid'ah. Ini istilah baru.
Dan bida'ah-bida'ah ini yang merosakkan fahaman kita. Jadi doa tadi itu, cantiklah semua. Terima kasih bagi Tuhan. Ya. Terima kasih atas memberi rezeki yang melakukan. Dia ada Alhamdulillah juga. All praise is to God. Praise the Lord. Kalau pergi gereja kan, praise the Lord. Praise God. Praise God for you, brother. I'm happy for you, brother. Oh, best. Untuk sister, I love you, sister. Cukup gembira. Dan sentiasa menyanyi. Saya dalam gereja, saya dah hafal banyak lagu-lagu. Nak saya nyanyikan ke? Masya Allah. Amazing grace. How sweet thy sound. Oh, amazing grace. How sweet the sound. Oh, ada pula orang hitam yang masuk Kristian. Yang dihambakan, yang dipotong kaki. Menyanyi lagu Kristian. Diperhambakan orang putih. Dimasukkan dalam agama Kristian. Menyanyi paling, kerana suara orang hitam ni paling soul, you know. Ya? Tapi rosak sedikit saja. Berbilion orang rosak agama dia. Kerana satu kesilapan kecil. Dia akhiri dakwah dia. Doanya wa akhiru dakwah. Dia akhiri doa dia yang kata dengan nama Kristus dan nama anakmu syirik. Habis rosak. Allah tak terima. Ini wallahualamnya tidak disebut dalam Quran. Mereka fitnah Tuhan. Ya? Tapi saya sebut wallahualam jugalah kerana ini benda deep lah. Deep. Kenapa Allah sebut begitu? Kenapa Allah dah kata amilus solihat akan menghijab, menghisap manusia? Mereka baik-baik ini. Orang Buddha baik. Saya pergi Thailand lah, ramai orang Buddha baik. Saya pergi Vietnam, orang komunis baik. Saya pergi Rusia, saya pergi Venezuela. Orang Latin Amerika baik-baik. Nusantara, orang Melayu baik-baik. Orang Cina baik-baik. Orang India, orang Bidayu, Kadazan, Dusun, Bajau, Bugis. Saya jumpa semua suku Sakat kaum. Sakai belum jumpa lagi. Saya cuba cari hutan. Mereka lari. Takut di bakar sinun. Jadi, bagaimana nak sedarkan dia rosak sedikit tu? Ya? Dia baik, dia semua baik. Dan cara itu berlaku melalui indoktrinasi, melalui propaganda. Sehingga, dan mereka kata mereka sayang Isa, Kristus. Sama macam kita sayang Nabi. Ya? Doa makan sepatutnya, doa-doa memuji Allah sepatutnya, diakhiri seperti mana kita sentiasa dengar, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Saya akhiri doa saya dengan memuji Allah, dengan segala puji hanya layak bagi Allah, Tuhan semesta alam. Cantik. Alhamdulillah rabbil alamin adalah dalil naqiyah kewujudan Allah dan puji-pujian bagi Allah, tapi juga satu dalil tauhid yang paling baik kerana Allah memuji dirinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Walaupun kita anggap biasa. Kebetulan yang biasa. Macam sana, kesilapan yang biasa. Kesilapan yang kecil yang merosakkan agama. Kita ni, kepujian yang biasa, yang kecil, tapi sebenarnya menaikkan agama. Tapi sedihnya, ramai orang tak tahu maksud Alhamdulillah Rabbil Alamin. Cuba cek. Kalangan keluarga sendiri. Cuba cek. Diri sendiri. Cuba cek. Tahfiz keliling kita, budak-budak keliling kita, tak tahu maksud Fatihah. Sentiasa, api ulang. Segala puji-pujian hanya layak bagi Allah. Patut diucap dalam bahasa diri sendiri. Kalau saya berbahasa Inggeris, all praise is due to Allah. Allah wish him to be praised in this manner. Allah praise upon himself. Kalau Arab, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tapi kita bukan orang Arab. Dan Allah sebut, kami turun dalam bahasa engkau. Itu sebablah Arab asalnya tiada bahasa. Filuh mahfuz. Itu jelas, sejelas-jelasnya.
barulah kita rasa keimanan yang bersih, yang ikhlas. Mukhlisin lahuddin. Baguslah tahu bahasa Arab sikit. Allah mempermudahkan. Tapi maksud saya, kecantikan kebenaran itu ada. Tapi kurang sangat orang ingin merapati diri. Kita dapati agama lain amat rapat. Tapi silap kecil. Apa? Kerana nilai setitik. Rosak. Agama sebelangga. Dan Islam sebenarnya mesej saya pagi ini adalah satu benda. Ada yang tersirat. Apa itu tersirat? Jentayu Putera dah beritahu. Selawat itulah yang tersiratnya. Bolehkah kita selawat begitu atas Nabi? Kepada saya, apa yang saya nak bawa ialah kena periksa semula. Apa maksud selawat? Dan apakah nampak seolah sama kesilapan kecil pada agama yang sebelum ini? Menaikkan sesuatu selain dari Allah. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya yang menyekutukan Allah. Ucapan kita yang sebaik-baiknya sepatutnya Alhamdulillah Rabbil Alamin. Saya lebih suka menganjurkan ucapan tahmid sepanjang masa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Jadi saya tak dapat membuat ucapan-ucapan lain yang tidak dalam golongan begitu. Zikir yang tahmid, tasbih dan apa yang kita kata itu termasuk istighfar lah. Ya? Astaghfirullahalazim itu apa yang anjurkan. Semua ayat, semua dalil naqliyah yang ada dalam Al-Quran itu pertama. Nak jaga daripada syirik, dia mesti berada dalam Al-Quran. Kedua, dia mesti bentuk ayat Al-Quran. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini memuji ya. Ini ayat-ayat yang kita bertasbih. Sebenarnya tasbih ini menyucikan Allah dalam hati ya. Tapi kalau nak ucap sebagai meratib atau mantra, ucaplah ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran dan jangan selainnya. Sudah Allah bagi. Dia ada dua kumpulan ayat nah, untuk ucapan kita kata mufrad atau sendirilah. Infiradi ya, tersendiri. Ya. Puji-pujian atau ayat-ayat kita sebut zikir lah. Ya. Zikir. Waalaikumsalam. Terima kasih. Semoga anda dan kita mendapat kejayaan. Salam pun dia doa. Jadi ada orang kata bagi salam dengan Assalamualaikum. Bukan Assalamualaikum. Jadi kita tengok pada Al-Quran. Ada tak Assalamualaikum? Menurut pendapat hanya Assalamualaikum. Jadi apa yang akan guna? Assalamualaikum. Salu ala Nabi. Ialah salu ala Nabi. Ya? Alhamdulillah. Ada dalam Al-Quran. Subhanaka ada dalam Quran. Gunalah ayat-ayat itu. Wasabi pun marah lah bila kita sebut Allah, Allah. Dia kata mana ada Allah, Allah. Ada. Cuma tak berulang-ulang. Cuma tak. Ada yang sebut, dia kata bangun sebut Allah dan tinggalkan mereka. Adalah jangan sebut Allah, Allah, Allah. Seakan agama lain. Agama Buddha. Agama Hindu dia ada mantra, agama Cina dia ada ulang-ulang ah Omitofo, 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 Omitofo begitu eh. Tapi saya rasa dalam agama kita dia simple, tapi nafsu kita ni nak benda yang ritual. Boleh tak saya buat sesuatu? Bila kalau menteri datang sebagai contoh mesti apa ni ikat ribbon. Potong ribbon. Mesti ada majlis. Saya pergi ceramah. Saya beritahu. Saya tak mahu apa-apa. Jadi saya pergi ceramah di Kelantan. Tak lupa saya pergi ceramah Kelantan.
Siapa yang ambil apa-apa itu waristul alkitab. Waristul ambil tak minta apa. Nabi lepas ceramah tak ada orang kata, ini sagu hati sikit. Tak ada. Haram. Tak ada. Jadi apa pun kata, saya tak terima apa-apa wang, sampo selepas saya ceramah. Lepas saya ceramah, makmum sana, tok siap sana, tok imam sana, rasa serba salah kerana dah adat. Mereka ambil juga sampul, letak tiga keping samcong, tiga keping dalam, datang ke apek, masuk dalam poket. Tak apa, sedekah. Ini apek rasa serba salah. Serba salah bercampur enak kerana alamak dapat duit. Siapa tak nak duit? Saya nak tanya saudara. Maksud boleh bagi duit minyak ke kawan yang bawa. Apek dapat duit, saya cerita terus terang berapa dapat? 150. Pencerama yang paling lekeh, tak ada tahu dia apek, adalah tiga keping. Oh. 150 ringgit is a lot of money, you know. One night 150, imagine 10 nights, 1,500, lepas dapur. 20 malam, ini Ramadan besok ya. Oh, itu sebab saya nak buat prasubuh sekarang, kerana Ramadan. Apek akan... InsyaAllah itu juga kena ikut adab dan Quran. Baca insyaAllah pada akhir hasrat. Dan dia mesti berhajat. Saya berhajat Tuhan. Biiznillah. Kerana hajat yang syafaat, biiznillah. Saya ingin tuntut ilmu Tuhan. Bimasha dengan kehendaknya. MasyaAllah. La quwwata illa billah. Sebaik-baik ayat semua Al-Quran. Ayat Allah. Daripada Allah. Kalam Allah. Kerana bila kita ucap itu, boleh rasa dalam hati. Sebenarnya, you ucap apa pun rasa dalam hati. Tapi ilmu yang iringinya, ilmu tauhid. You tak sekutukan Allah. Bagaimana awak boleh sekutukan Allah? Kalau awak guna ayat kuat, itu pun dalam tarikat, dalam tasawuf kita belajar, ayat boleh hijab diri. Ya, saya guna ayat tu saja. Tak boleh. Kena tadabbur seluruh Al-Quran. Jadi, marilah bulan Ramadan ini, kita baca seluruh maksud Al-Quran. Apek tak sempat baca bahasa Arab. Dan kepada saya, tak wajib baca dalam bahasa Arab, melainkan dalam solatlah. Dan itu pun boleh taklid. Mana tak wajib juga. Baik, baik. Masya Allah. Baik. Khair, khair, khair. Baik. Antal khair, khair. Baik, bagus. Baik, bagus. Apa beza baik dan bagus? Baguslah. Jadi, adatlah tadi. Kita tak mahu duit, orang bagi duit. Ada orang yang beritahu saya, Apek, bagi nombor akaun. Mereka pasal apa? Ni nak derma ni. Alah, saya tak perlu apa derma. Saya bagi nombor orang lain lah. Pergilah derma kan. Ada orang rasa lah, dia nak derma. Ini Allah letak dalam perasaan manusia. Sama juga agama lain. You jumpa, saya pernah tak jumpa orang agama lain yang baik, dia buat sesuatu kerana Tuhan. Dia bagi makan. Ada. Saya jumpa di Bangkok. Masa berbasikal, tengok nyonya-nyonya, amai-amai, sudah berlutut di jalan raya, menunggu Sami Buddha. Ada yang sujud pun ada, letak duit kat kaki. Ada Sami Buddha tak terima duit. Ikhlas, tak terima duit. Mereka bagi makanan, itu kira hukum lah. Itu kira bila jadi Sami Buddha kan, dia cukup kepala, dia tak boleh kahwin, tak boleh tengok perempuan, tunduk pandangan. Ya. Ikhlas satu, apa silapan dia? Kesilapan kita tak dakwah kepada dia. Mari kita buat gerakan dakwah kepada Sami-Sami. Nanti mereka marah kita macam mana? Awak ni nak pesongkan aku dari agama aku. Sama orang kita. Ya? Kita tengok mentega terbang. Ini memesongkan akidah kita. Macam mana dia pesongkan? Masalahnya kita jahil. Banyak jahil. Termasuk Apek. Banyak jahil. Kalau sesiapa bawa satu keterangan yang jelas kepada Apek, doakanlah Apek terima. Kerana mana tahu? Apek sombong. Kita ada ego, tuan-puan. Termasuk saya. Utama saya. Siapa yang tak ada ego, angkat tangan. Tak ada. Semua orang ada ego. Bila tahu sesuatu kan,
akulah yang selamat. Yalah aku yang selamat. Mana ada aku kata aku sesat? Tak adalah. Aku yang selamat. Uish, mandi wangi-wangi. Apa pun nak siap mandi wangi-wangi. Ada urusan. Ya? Boleh dengar kemudian. Tentu kemudian. Jadi kesilapan kecil ini, saya kena jaga. Terutama dalam bulan puasa ini. Periksa balik Al-Quran. Kerana Ramadan ini khas untuk Al-Quran sebenarnya. Lailatul Qadar kan? Macam mana ayat dia? Na anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadar min khairu fi as. Anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma al-arqama lailatul qadar. Lailatul qadar khairu min afisha. Tanazzalu malaikatu wa ruh. Fiha bi'izni rabbihi bikum li'am salamun hiya hatta matla'il fajr. Apa maksud dia? Telah diturunkan Al-Quran pada malam kuasa. Apa itu malam kuasa? Lebih dari 1,000 syarahan. Malaikat. Dan malaikat ni sayap-sayap ke? Itu Kristian. Malaikat itu sakinah. Ketenangan. Majoriti kita masih dalam syirik kafir yang betul. Bukan majoriti. Semua kalau syirik kafir lah. Semua. Bila kita kata Tuhan belum bayar gaji Tuhan, syirik kafir lah tu kerana awak mengharapkan dia. Kalau tak mengharapkan, awak diam je. Dia mesti bagi. Tak bagi, awak hilang lah. Besok dia cari. Siapa ada pengalaman hidup yang betul-betul bertawakal kepada Allah, tak minta kat makhluk, berpaling dari makhluk, sabar dengan Allah, walaupun dizalimi, alhamdulillah apa ada sedikit pengalaman tu. Allah gantikan apa gaji 8,000 dengan 50,000 sebulan. Macam mustahil. Kalau apa buat tindakan masa tu memang tak dapat. Kalau bersabar. Tak ada kena mengena. Rezeki tu datang tak kena mengena dengan lepas. Tapi Allah tahu. Ini yang bestnya. Seseorang yang melakukan sesuatu kerana Allah kan. Allah tahu dan Allah ingatkan. Jadi saya ingatkan dalam Al-Quran banyak rahsia. Baca dalam bahasamu. Baca. Siapa tak ada akuan terjemahan, mari jumpa saya. Apek sedekahkan. Dalam bulan Ramadan saja. Apek ada berapa? Adalah. Boleh dapat 1,000 naskah ada. Siapa tak ada Quran, apek sedekahkan. Satu ajalah. Satu aja. Tapi dengan syarat. Awak mesti baca. Itu pantang larangnya. Kalau awak tak baca, celakalah. Ini sumpahan ni. Awak mesti baca Quran. Saya baca, bila apa baca kan, terjumpa banyak ayat. Ayat ni sihir, jin terjumpa. Akhirnya apa tahu, tidak ada sihir. Kenapa manusia tak baca? Masalahnya Iqra tu kita tak baca. Kita kata, innal anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tapi dia tak baca maksud dia. Sesungguhnya turunnya iaitu Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam berkuasa. Apa itu malam berkuasa? Sebenarnya Lailah bukan makna malam, dia ada makna yang berlapis. Ya? Malam yang berlapis. Makna yang berlapis. Itu tak apalah, itu berlapis-lapis. Itu biar itu supi lah. Yuh, kita bukan supi lah. Ini apa? Ini ilmu tinggi sangat. Tinggi sangat tapi silap sikit aja rosak. Mau ke agama kamu rosak? Tak mau. Dua pek rosak miss tau. Hampir miss tau. Chance untuk merapati Allah. Dulu kita Kristian rasa syok. Syok. Berkhayal saja syok. Cuba pergi gereja. Awak berkhayal terus. Cuba awak pergi duduk gereja seminit. Mentega pun terbang. Ya. Wih, gereja ni. Yang hampir macam rupa gereja ni di Istek. Di Damansara tu. Pergi masjid ni, Dewan Istek. Ha? Yang dulu Anwar buat lah masa UIA dulu. Anwar dulu. PM, TPM dulu lah. Masa dalam UMNO kan. Dia buat penerapan nilai-nilai Islam. Jadi, dia pergi Istek tu kursi-kursi dia macam gereja. Dia kolom, duduk macam gereja. Macam gereja. Dia ada padri depan. Putih semua padri. Putih. Dia ada salib. Dia ada budak-budak. Budak-budak.
jadi skandal berapa. Brother sister, sister pakai tudung, tudung putih semua. Pakai Bible. Praise the Lord, dia akan mula dengan Alhamdulillah. Tapi dia dah sebut Rabbil Alamin. Hanya itu tak apa. Tak merosakkan agama kalau kita sebut Alhamdulillah. Tapi yang kita punya Rabbil Alamin. Seluruh alam. Dia lahu ma fis samawati wa ma. Itu ayat power ni. Ayat power. Ini yang apa boleh selamat melalui semua orang KJ tu. KKM ke bakar sinung ha, dengan lahu ma fis samawati wa ma. Lahul muk. Cukuplah. Paling short sekali. Paling pendek sekali. Ayat power. Kereta kebal pun terpelanting. Sebenarnya, kereta kebal. Ini bukan ayat untuk kebal lah. Kan? Dia ayat untuk kuatkan iman dan sedarkan tentang kekuasaan Allah. Dia tak ada tentang diri. Dia bukan pasal ego lah. Lu siapa? Allah kata, natyang lah, you know. Kita bagi siapa kita suka. Kita lindungi siapa kita suka. Kita jahannamkan siapa kita suka. Kita sesatkan siapa kita suka. Takutlah aku. Allah. Jadi kita yang sedar tu, siapalah aku kan? Kita kan istighfar banyak. Okay. Menangis banyak. Pasal? Tak faham. Pasal ada andaian. Kita tak boleh lari dari andaian. Ini subconscious mind. Ini Allah dah cipta begitu. Wa ma kana an-nasu illa ummatun wahidah. Dulu di rumah satu. Semua satu ni. Ini maksud satulah. Tak ada bangsa, tak ada wajah, tak ada jantina. Semua satulah. Mungkin satu sel. Lah. Satu sel. Ummatun wahidah. Mungkin sel lah. Yang asal teori evolution kata kat berapa bilion tahun dulu. Satu sel. Lepas itu Allah pecahkan pelbagai warna wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah li ta'arafu, supaya kamu kenal. Hai, lu lainlah muka. itu saya kenal nikmat ni. Ini apa saya kenal ni muka ni. Ini raja Thailand lah, sang rupalah lagi handsome raja Thailand. Ini Jack Ma serupa dia. Kita kenal lah, serupa tak serupa lah. Kita boleh happy semua. Itulah Allah jadikan nikmatan alaihim. Kita semua nikmat. Tapi di sana lah, mula kegelapan. Tapi Allah bagi warning lah. Jaga-jaga ni. Jaga. Jaga-jaga balik. Balik. Tawabu rahim. Innahu kana tawwaba. Balik. Kerana inilah asalnya. Inilah hakikatnya. Tapi kita, tak maulah balik. Aku bangga dengan keadaan aku ni. Apa dah berlaku? Apa dah berlaku? Sesatlah tu. Apa dah berlaku? Jadi Allah bagi ayat ni nak beritahulah. Halo, halo. Lu punya sensor. Lu punya radar. Lu punya kiblat. Itu sebabnya. Sebab setiap kali kita solat, kita baca Alhamdulillah Rabbil Alamin. Baik ikut nasihat Mahathir. Saya baca nasihat Mahathir. Kita dia berhenti sekejap. Dan dia renung makna dia. Betul. Mahathir ni tenang orang ni. Kalau you jumpa dia, dia orang tersebut. Itu yang dia power tu. Saya pernah jumpa dia. Dia relax je. Masa orang semua lawan dia. Josh Soros. Anwar Ibrahim. Relax je dia tu. Selamatkan duit Malaysia. Bahaya tu orang macam ni. Orang yang tenang lah. Lu kata mau susahkan dia, dia tenang je. Nanti orang mati. Alhamdulillah. Saudara tak takut mati. Nanti anak awak mati. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayah ini macam lah. Syaitan nangis tu. Syaitan give up tu. Syaitan yang kali jalani ya. Dia give up. Dia cakap ilmu engkau dah selamatkan engkau. Tidak. Allah selamatkan aku. Oh tu dia. Semuanya Allah. Ya tak? Tanpa mengaitkan sesuatu dengannya. Amat penting sekali. Merosak agama kita. Kita solat sepanjang malam. Kita derma segala yang ada. Kita korban semua yang hidup. Ayuhanlah. Korban akikah, korban lembu. Tak akan sampai kami melainkan takwamu. Bila rosak takwa awak dengan sedikit saja, mensyirikkan rezeki aku ni.
Masya Allah, senang kita bang. Bang, kita senang bang. Durian runtuh. Nah, saya pernah tengok durian runtuh, rosak habis. Monyet runtuh kan, dimakan masa saya di kampung dalam, kampung dalam Kuala Pilau. Itu apa tu, Rocky dia kata dia. Ton, Black Ton punya durian. 100 tahun usia dia, lebih lama ni kita. Orang yang tanam tu pun sudah tak ada. Ya? Tapi monyet tu boleh panjang naik. Masa tu kita belajar memanah, tak sampai panah kita. Tak tahulah, nanti kena kepala orang kan. Rosak durian runtuh. Bang, bang, kita hidup mewah bang. Pernah tak kita terasa? Pernah. Saya pernah terasa kadang bila dapat duit, alhamdulillah. Kita ucap alhamdulillah juga. Isteri pun ucap, alhamdulillah bang. Saya dah dapat duit, rezeki dari Allah, alhamdulillah. Tapi dalam hati betul ke bersihnya, alhamdulillah. Aku ada kait. Ini projek, ini projek. Minta brother-brother. Dia satu tanda tangan Perdana Menteri, PFI, Personal Financial Initiative, RM 200 million. Tapi happy oh, boleh jumpa no. Ke auzubillah. Happy oh. Kita tak rasa dihisap lah. Tak ada apa. Kita buat derma lah. Derma. Berapa syaratnya ustaz? Tanya mufti. Zakat berapa? 2%. 5% saya bagi. 5 million. 10 million saya bagi derma. Kalau APEC dapat 200 juta daripada Perdana Menteri. Untuk buat kerja dakwah. Bukan kerja sendiri. Dakwah. Ini kita kerja berdakwah tuan-puan. Saya nak bawa orang lain masuk Islam. Masya Allah. Niat ikhlas. Allah tahulah niat ikhlas. Awak cakap ikhlas lah, Pek. Allah lebih tahu hati kamu. Surah Ar-Ra'd ayat 11. Jadi ini syirik kafir yang kecil. Syirik dalam hati. Walaupun orang Kristian mungkin melafaz nama anak Tuhan. Tapi jaga-jaga mungkin mereka dalam hati mereka tidak. Macam Buya Syakur kata, mungkin mereka wali Allah yang terhijab, yang pura-pura. Kadang kita tengok orang agama lain, mungkin mereka ni Allah sayang. Ya, walaupun dia ucap, kan kita tak tahu apa kita ucap. Ini bahasa Malaysia, bahasa Melayu lah. Saya ucap bahasa Melayu pelak Cina. Tapi kita tak sedar, dia bukan bahasa Quran. Tapi kita tak sedar pun, dia mungkin bahasa Quran. Kerana bahasa Quran tak ada. Dia tak berbahasa. Dia kalamullah. Tak boleh dikaitkan dengan apa jua yang Allah ja'alna. Yang jadikan bahasa. Itu sebab tidak ada hadis bahasa syurga, bahasa Arab. Dan ketetapan saya dah baca, boleh baca daripada mufti, daripada ulama menyatakan bahasa Quran di Lauh Mahfuz tak ada. Dia diturunkan dalam bahasa Arab. Kalau ke bahasa Cina, dalam bahasa Cina. Bahasa orang Iban, bahasa Iban. Nah, kalau bahasa Kadazan, berperang pula. Masih lagi dia potong kepala. Masih lagi dia pergi mengait apa ni, ya, murut. Yo, lu sama cari bini murut oh, dia cakap, oh ya, potong kepala. Oh. Syirik ikut anyanya. Macam mana tu dia anyanya? Okey. Jadi syirik dikatakan syarikat. Bersyarikat. Berkongsi dan Allah terang dengan bahasa pelbagai istilah. Saya tak disyarikatkan. Wadahula syarikalah. Wadahu dan esanya. La syarikalah. Tanpa sekutu. Dan dalam ayat lain, dia sebut, saya tak perlu pembantu. Pada Yaumiddin, Allah tak ada assistant tau. Ada sekretari ya. Tuan Allah, ini ada senarai nama. Tak payah. Semua disusun. Macam mana dia susun? Wallahu alam. Tapi ada orang tahu. Baguslah tu. Tolong beritahu apa ya. Ramai orang kita kasyaf ni. Ramai orang kasyaf ni. Dia ilmu banyak. Saya tengok lah. Dia ilmu banyak. Itu sebab Buya Syakur ni. Kita terpaksa. Insaf lah dengan kata-kata Buya Syakur. Indramayu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita ya, ilmu sedemikian demi Allah. Kerana dia kata kalau dia boleh mimpi pun, maknanya dia boleh kasyaf pun, kalau dia boleh mencapai sesuatu makam yang tinggi, dia pun bertapa. Buya Syakur ya? Dan dia galakkan bertapa di bulan puasa, bulan Ramadhan ni, siam lah, kita sebut puasa.
Tapi bahasanya siam. Siam ini dia mengasingkan diri. Dia tadabbur Al-Quran. Kita cakap pun kita tak boleh buat. Kita cakap pun. Sepatutnya kosong dari semua urusan dunia. Kita cakap dia. Tak boleh buat. Kita tak nak buat. Jadi kita tak nak buat. Ya baik. Kesedaran tu kena ada lah. Biar aku cakap. Kalau saya boleh bercakap dengan Nabi ke, berjumpa Nabi ke, berjumpa Jibril ke, berjumpa Allah ke. Saya akan tanya satu aja. Di mana tempatku esok? Syurga kah neraka? Masya Allah. Tinggi ya? Tinggi ya? Makam paling tinggi? Tak ada. Ya, apa tinggi-tinggi? Allah yang tinggi kan? Siapa yang mengaku aku makam tinggi ni? Ayah. Ini agama apa? Agama lain pun tak lain macam tinggi. Oh. Tak? Ha. Jadi jangan kita buat kesilapan syirik kecil menyekutukan Allah. Mana nak samakan? Bersekutulah. Ijma' kan, bersetubuh kan. Mensamakan kan. Itu sebab kena mandi junub. Menyucikan. Apa kena mengenakan? Jadi ada orang kata itu isyarat, itu satu cara menunjukkan tentang hukum syirik ni dalam amali. Itulah syariat dalam tarikat semua sufi belajar gitu. Untuk sampai hakikat kena syariat. Untuk sampai syariat kena hakikat. Hakikat tanpa syariat apa? Syariat tanpa hakikat apa? Itu saya belajarlah mula-mula semasa masuk Islam. Tapi saya tak berapa minat mengulang-ulangi. Kerana apa dapati ramai orang lekat kat situ. Makrifat tarikat adalah yang rambut panjang tu. Marikat, tarikan kau kena solat ni. Sampai sini. Dapat porak-peranda hidup kita. Apa gunanya? Orang mesti mula dulu sekali dalam salam. Salam. Okeylah, itulah. Tak mahu cerita banyak. Jam lebih banyak. Lebih baik, eh? 26 dah. Dah nak subuh lah di sini. Precinct 8 Putrajaya. Bulan puasa, mungkin Apek akan pergi negara China, Guangdong lah. Guangzhou atau Canton lah. Kantong lah, itu tempat mak saya, Kantonis. Ya? Di Canton Fair, dalam 12 hari bulan April, bulan puasa. Berapa hari, mungkin saya pergi Hong Kong, tapi kerana bulan puasa, batalkanlah hasrat pergi Hong Kong. Melainkan Allah bagi isyarat. Macam mana Allah nak bagi isyarat? Wallahualam, saya tak tahu. Kadang-kadang Allah bagi isyarat itu, dia menyusahkan kita untuk balik. Kenapa? Banyak kali apik musafir kan, hilang tiket balik, ke koyak tiket balik, ke tak dapat tiket balik, ke kapal terbang mogok, Lufthansa mogok, Air France mogok, kereta api mogok masa saya dengan anak saya. Tiba-tiba dia mogok. Tak mogok, pokok tumbang atas rel kereta api di München, di Germany. Ribut, tiba-tiba orang kata 20 tahun tak ada ribut. Tiba-tiba ada ribut. Jerman pun boleh kena ribut. Ha, boleh. Tak banjir. Tiba-tiba boleh banjir. Ha, itu isyarat lah tu. Itu isyarat tu. Apa isyarat dia? Isyarat lah tu. Dari siapa? Allah lah. Macam mana tahu? Habis. Apa makna dia? Adalah makna. Siapa mimpi? Tanya orang. Dia ada mimpi ni. Ada mimpi. Ada ke tak ada? Kenapa? Yang penting kita sendiri menghadap Allah. Bulan Ramadan As-Siyam Anzalna Al-Quran, yang turunnya Quran. Jadi kita pun kena turunkan Quran dalam hati kita. Mudah-mudahan lah. Kerana akhirnya kadang capai Lailatul Qadar ni bukan satu malam. Macam mana dia pandai tafsir? Dia adalah makam. Allah, tingginya ilmu dia ni. Satu makam ni kasyaf mana ni? Satu makam dan diri ni bila capai yang ada 1,000 syarah. Nabi lah masa dia betapa gelap kan. Gelap. Tiba datang ayat tu, pum. Everything change. Wallah. Quran. Al-Quran. Alam Al-Quran. Ar-Rahman. Alam Al-Quran. In Yasin. Al-Quranil Karim. Yasin. Al-Quran yang Karim. Innaka laminal mursalin.
ala siratin mustaqim. Power tu ayat tu. Demi Quran yang maha pemurah. Sesungguhnya engkau dari kalangan penyampai risalah. Atas jalan yang lurus. Lepas tu ada lagi lah. Mereka kata engkau gila. Sebenarnya engkau tak gila. Macam orang gila. Tapi yang penting dalam hati kita jangan buat kesilapan lah itu. Itu sajalah sebab saya sini. Mula-mula kita jumpa lagi. Setiap sebelum subuh saya di Precinct 8. Siapa nak Quran membaca, saya sedekahkan. Sila mampir. Datang. Assalamualaikum. Hindar dari bercakap fitnah. Hindar dari cakap kosong-kosong. Hindar dari membuat andai-andaian. Adab berjumpa orang. Assalamualaikum. Dan saya tak suka ucapan salawat selimani yang biasa dilakukan. Ya? Kita assalamualaikum. Kaifahal. Bagaimana saudara? Tanya khabar saudara kita. Bagaimana urusan dunia? Bagaimana? Tanya orang pula. Kita ta'aruf. Kalau jumpa dengan orang ta'aruf. Apa nama galangannya saudara? Saudara bikin apa? Jangan tanya lebih sangat. Nanti orang tak jawab. Tak dapat jawab. Banyak soalan apa tak dapat jawab. Macam mana buat ni apa? Macam mana aku tahu? Oh, ada tanya dengan Allah. Ada dah, tanya dah. Nak tengok senarai pertanyaan saya dengan Allah. Ada orang beritahu saya. Oh, nak tengok doa saya. Masya Allah. Itu alur baik tu. Kenapa saudara sentiasa susah? Dia tak minta dengan Allah. Saya akan tanya buat saudara macam tu. Kenapa saya minta dengan Allah? Allah tak pernah susahkan saya. Tak pernah. Ini sejarah. I know yakin. Tapi mungkin Allah susahkan. Kerana Allah janji dalam Quran. Kami boleh susahkan kamu. Dan bila kami susahkan kamu, tak ada siapa boleh tolong. Takutlah. Saya takut. Tapi saya akan menyatakan apa yang berlaku dan tak berlaku. Tak pernah Allah susahkan saya. Nampak bila anda susah. Tapi sebenarnya tak susah. Tenang. Bila susah ialah dalam hati susah. Hati give up. Putus asa. Rasa kosong. Itulah Allah susahkan. Walaupun di luar nampak kaya. Nampak mewah. Nampak kebendaan. Nampak kawan-kawan. Kita semua suka kawan dan orang datang ziarah. Cik masuk. Buatlah macam rumah orang. Rumah orang. Rumah sendiri. Jadi, untuk elak daripada rosak agama kita dengan syirik walaupun kecil, Quran. Kerana tak ada jawapan lain. Allah saja. Allah kata dia Yahdi Man Tasha. Siapa yang kata dia tahu formula dia? Only Allah knows. Hanya Allah tahu. Dia tahu apa yang akan berlaku. Syukur, nikmat, berkat, rahmat. Wah. Cantik tu bahasa tu. Syukur, nikmat, berkat, rahmat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Dan ia satu perbuatan infiradi. Bersendirian. Dia sebab, kalau ikut wasabi lah ya. Nabi lepas solat bagi salam, dia tak buat zikir bersama. Dia berseorangan. Tarawih pun dia tak pergi. Tarawih bersama. Dia seorangan. Jadi siapa nak ikut sunnah Nabi? Tak boleh pergi masjid tarawih lah. Ini mazhab mana ni? Wasabi. Salafi. Masya Allah. Saya pulanglah. Saya bukan ustaz. Saya bukan mufti. Saya bukan berpejabat agama. Saya cuma sampaikan saja bagi mereka yang tak tahu. Tapi dengan syarat. Jangan kot apek lah. Nanti apek kena tangkap. Awak kena kaji sendiri. Saya rapat ke masjid juga kan. Kalau masjid saya terdengar satu yang baik. Saya ikutlah. Kalau tak baik, saya asingkan dirilah. Kadang dia ulang benda tajwid. Tak best lah. Jadi gambar jembat guna. Berapa kali mau dengar? Benda yang baru. Kadang saya dengar hari tu saya kat Tengganu kan. Subuh sampai dengan bas. Duduk ke masjid tengah. Baru saya tahu imam apa ni, seorang penceramah subuh. Dia beritahu. Bahawa Rabbana lakal ham bukan sebutan Nabi tapi sebutan sahabat. Bila Nabi sami Allahu liman hamidah, seorang sahabat apapun tu sebut Rabbana lakal ham. Maknanya mereka boleh tambah-tambahkan. Lepas Nabi dah bagi salam, Nabi tanya siapa yang pergi tambah-tambah bida'ah ni? Tak. Nabi tanya siapa yang sebut Rabbana lakal ham. Jadi seorang sahabat kata, saya ya Rasul. Kenapa? Saya terdengar malaikat. Malaikat sambut.
Itu sebut orang Rabbana. Tapi orang kita tak sebutlah Rabbana. Saya tengok. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tak boleh kena sebut. Allahu Akbar. Sekarang azan dah. Kita akan tunggu benang putih kan? Tak apalah. Kita berzikir, menyati Allah, muasabah. Dan lakukan sedekah. Dan ziarah. Kena ziarah orang. Jangan asingkan diri yang kena ziarah orang. Mudah-mudahan Allah tunjuk melalui apa peristiwa yang kita. Kerana itu saja kita hidup dalam dunia asbab. Di dalam makam asbab. Itulah makam tajrid. Malam hakikat. Alam hakikat ialah kita dalam syariat. Yang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Rabbil Alamin.